Jojo yang nopeng. Nopeng ini juga ada, Mas. Yang ini aman, Mas. Parunya gimana nih? Parunya bagus. Oh, ini Sumatera bukan ya. Gunung Karang. 303,5 ya. Nah. Akhir tahun ini berapa harganya? Gimana? Bagus, gemuk, Mas. Nah. Jadi ini sudah keluar metalik. Murai haji, Mas. Murai haji ya. Bunyi berarti. Nah, bunyi ya. Racin banget itu, Mas. Ini ada namanya burung cucu jenggot Medan. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mas. Selalu baik dan tetap baik. Alhamdulillah ya. Selalu baik ya. Seperti ya. Biasa, Mas Sigit. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Mas Sigit, Mas. Adanya di Pasar Burung Pramuka, lantai dasar. Lantai dasar paling ya. Paling depan dan paling pojok, Mas. Oke, jadi nanti petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video. Di tengah video. Biar gampang teman-teman nemuin kiosnya. Betul sekali. Informasi di akhir tahun, bulan Desember ini. Iya. Banyak promo menarik ya, Mas Sigit? Banyak promo menarik di akhir tahun ini, Mas. Waduh, jadi nanti ditonton aja dari awal sampai akhir. Sampai jangan akhir, jangan di-skip loh ya. Iya. Ya. Oke, kemudian kalau buka dari jam berapa, Mas Sigit? Dari jam 5 pagi habis subuh. Tutupnya jam 5 sore. Kalau kirim-kirim gimana? Kirim-kirim pastinya selalu bisa dan pastinya selalu amanah, Mas. Selalu amanah ya. Untuk wilayah Jabodetabek kita bisa bantu sistem COD. Bayar tempat. Kalau luar Jabodetabek ntar video call atau minta video terbaru. Kalau cocok di transfer, enggak cocok di cancel, Mas. Oke, jadi seperti itu ya. Enggak usah takut kita tipu, Mas. Pokoknya transfer uang masuk, barang langsung satu-satu kita kirim. Oke, iya. Jadi insya Allah amanan enak. Iya, soalnya kalau barang yang kita upload di video, barangnya memang ada di kios, Mas. Ada, bukan punya orang lain. Jadi iya, misalnya teman-teman belinya sehat, nanti di videokan, video call dulu ya. Video call yang dulu. Yang dikirim pun oke, nanti burung yang sesuai, sesuai sehat itu ya. Lah, sehat lah, Mas. Iya. Oke, jadi burung yang dibeli sehat, harganya sehat, nanti dikirim sehat. Sehat. Kalau burung reject nggak bisa dikirim ya? Kalau burung reject saya mohon maaf. Iya, saya harap pembelinya datang ke sini. Oke. Nah, kalau untuk tuker tambah gimana? Tuker tambah nggak apa-apa, Mas. Kita sekarang menerima burung reject, burung minus, burung kurus, burung sehat, burung non minus juga menerima, Mas. Asalkan cocok. Asalkan cocok nambahnya. Oke. Saya harap kalau tuker tambah burung dibawa ke kios. Oke. Dan berani nambah berarti ya? Iya. Kemudian kalau harga dia tetap di kios berbeda atau ada selisih gimana, Mas? Oh, pastinya selalu sama, Mas. Langsung screenshot aja channel Kabar Kicau. Okay. Yang penting uploadan terbaru, Mas. Uploadan terbaru ya. Harga apalagi langsung sama selagi stok persediaan masih ada. Mantul. Apalagi ini kan lagi promo gede-gedean nih akhir tahun ya. Akhir tahun. Mas Sigitnya mau liburan nih. Mau liburan, Mas. Mau bertamasya nih. Iya, jadi tunjukin aja videonya langsung ke Mas Sigit ya. Betul sekali. Terima kasih infonya, Mas Sigit. Oke, siap. Oke. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit, dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, tuh pokoknya aman banget ya, guys. Ya. Tuh komplit banget. Kalau emang ini, kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes, ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya sama berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cukup. Okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Okay. Nah, oke, Mas Sigit. Iya, Mas. Jadi untuk petunjuk lokasi kios yang baru nih. Kios ini yang baru, Mas. Patokannya apa, Mas Sigit nih? Patokannya depan pos RW. Depan pos RW yang ya, tembok hijau ya. Tembok hijau. Nah, kalau dari arah sana itu pintu masuk apa, Mas Sigit? Jalur masuk apa? Ke jalur masuk yang Pasar Pramuka ya? Pasar Pramuka, Mas. Oke, jadi di sana itu adalah jalur masuk Pasar Pramuka. Masuk, ini pintu masuk. Mas. Masuk aja terus, nanti di sebelah kiri ada pos RW. RW. Nah, saya kiosnya depan pos RW, Pak. Depan pos RW adalah kiosmu ya. Coba kita langsung masuk aja, Mas Sigit. Oke, Mas. Ayo, Mas. Yuk kita langsung masuk aja ya. Nah, dari sini ada akses jalan ya. Akses jalan ini, Mas. Kita langsung masuk aja. Langsung masuk aja.
Ini akses menuju kios yang barunya nih. Yang baru mas. Nah, ini ya. Kiosnya nih. Jadi untuk aksesnya sangat mudah ya. Sangat mudah, Mas. Kalau misalkan parkir motor tinggal di depan ini bisa, Mas. Oke, bisa ya parkir motor di depannya nih. Bisa, Mas. Ya, ini ada tukang parkir. Oke, seperti itu ya. Iya, Mas. Oke, siap. Ya. Kita langsung aja nih review yang pertamanya. Mas. Pertama ya. Iya. Tentunya ini ada burung pleci nih. Wah, gustomi, Mas. Pleci banyak banget, Mas. Banyak banget. Baru turun dari Sumatera, Mas, tadi malam. Oh, ini Sumatera bukan ya. Gunung Karang. Bukan, ini gustomi, Mas. Gustomi Sumatera. Julukannya gustomi. Jantan betina dicampur. Jantan betina campur, pastinya mulus bondol juga campur. Bisa minta pilihin ya. Bisa minta pilihin request alat kelamin. Berapa iya. Harganya nih? Normalnya kan 30, Mas. Oh, normal nah, 30. Ini berhubung ini akhir tahun ya. Mengerikan kasih harga 22.000. 22.000. Iya. Yeah. Jadi ada 2.000-nya ya. Ada 2.000-nya, Mas. Itu untung saya, Mas. Oh, pengambilan itu. Dari sononya itu 20.000. Jadi untung 2.000 aja. Untung 2.000 aja sikat ya. Sikat pokoknya. Oh, yang penting teman-teman senang ya. Ya ini senang, tujuannya buat teman kicomania pada punya burung pleci, Mas. Oke. Okay. Yeah. Terus juga ada yang namanya burung pleci apa lagi? Pleci Pacitan, Mas. Pleci Pacitan juga ready, yeah, Mas. Iya, ready, Mas. Wah. Mana itu? Oh, ini yang Garut dulu, Mas, yang Garut. Oh, yang ini Garut. Yang pleci Jawa Barat ya. Iya, Garut. Atau Garut. Nah, untuk pleci yang Jawa Barat atau Garut ini gimana, Mas? Itu jantan betinanya pastinya campur. Sama ya, tapi ya. Campur belum? Itu semi, Mas, burung bahan kok. Jadi apa adanya ya. Apa adanya aja, makanya masih pisang sama ulun Hongkong lebih bagus, Mas. Berapa harganya, Mas? Harganya tak kasih 125.000, Mas. 125 aja. Iya. Terus juga ada yang namanya pleci Pacitan, Pacitan. Mana pleci Pacitan, Mas Sigit? Pacitannya lihat. Nah, ini ya. Ini, Mas. Ya. Yang namanya burung pleci. Pleci Pacitan. Pacitan. Iya. Pleci Pacitan. Berapa ini harga? Harganya normalnya. Normalnya kena 150. 15. Sekarang di sini cukup di harga 110. Harganya 110.000 iya. Aja ya. Oke. Burung kecil-kecilan, Mas. Burung. Oh, ada Cisem, ada Cigun. Cigun. Berapa Cisem dan Cigun? Cisemnya 20.000, Mas. 20.000? Kalau Cigunnya 80.000. 80.000. Iya. Oke. Di sini juga ada cicak hijau. Cicak hijau mini ada, cicak hijau gede ada. Mini ya. Nah. Ini hijau mini. Cumin. Yang kelamin jantan ya. Kelamin jantan. Dia cicak hijau termurah karena suaranya mirip ya. Suaranya kayak cicak hijau, Mas. Cuman dia bodinya kecil, Mas. Volumenya aja dan volumenya kalah sama yang gede. Harganya cukup 150 saja. 150.000 iya. Saja ya. Ah. Oke, di sini juga ada yang namanya burung Cigun, Mas. Oh, sama ya. Cigun sama flamboyan. Ada satu flamboyan. Ini flamboyan ya. Berapa flamboyan? Flamboyan itu harganya kena 15.000, Mas. Oh, flamboyan 15.000. Iya. Murah ya? Murah meriah. Oke. Di sini itu cicak pantai, Mas, ori dari Sorong. Cicak pantai ori dari Sorong, Papua. Sorong. Mana yang gacor kapas tembaknya? Kapas tembak ada itu kapas tembak gacor. Berapa cicak timur? Cicak Papua apa? Cicak pantai. Berapa? Cicak pantai itu harganya 700.000. 700.000 ya. Mana tadi yang kapas tembak gacor ini juga ada. Tapi harganya kapas beda. Tapasin 5,5. Harganya cukup ya 5,5 aja. Oh, bunyi lagi masukin suara, masukin video. Oh, itu warnanya udah mutasi kok, Mas. Wah, malu-malu masih gitu. Lagi malu masalahnya lihat flash dia. Gacoran 500? 550.000 aja. 550.000 aja ya. Terus juga ada cicak hijau. Cicak hijau bahan, Mas. Ya ini, Mas. Mana hijau bahan? Ini ada. Ini cicak hijau yang nopeng. Nopeng. Ini juga ada, Mas. Nih. Coba di ini kali ya. Katanya lagi murah banget ini. Katanya lagi murah banget sih, Mas. Mata kanan kiri bagus. Mata kanan kiri aman, Mas. Parunya gimana nih? Parunya bagus. Oke, ini yang kayak gini berapa harganya? Harganya 500.000, Mas. Cicak hijau nopeng 500.000. Cicak nopeng 500.000. Beneran? Beneran. Oh. Oke, okay. No bapaknya no ya. Bapaknya mau 500.000? Jadi real ya, bukan real, harga hoax ya. Harga hoax, Mas. Jadi misalkan nanti harga beda langsung tunjukin aja video ini ya. Tunjukin aja, Mas, video ini enggak apa-apa. 500.000 bukan burung reject ya. Bukan burung reject. Yang betina mana atau PH? Betina PH ada lah, Mas. Mana? Ini betina. Ini, Mas, ada di sana ya? Ada. Betina. Ini cicak hijau yang nota betina ya. Nah. Bodi besar warna sudah. Oh, bodi besar, Mas. Warna udah mutasi, Mas. Mutasi ya. Iya. Betina, Mas. Berapa ini? Normalnya 200, Mas. Sekarang 180.000. Jadi cicak hijau 180.000 ya. Iya. Wih, enggak bahaya, Mas Sigit ya. Iya.
Ini ada namanya burung kepodang. Ini kepodang Jawa, Mas. Jawa ya. Atau dibilang ada orang bilang kepodang Sumatera, Mas. Kamu berani ngomong kayak gitu? Iya. Berani lah, Mas. Saya apa adanya aja lah. Ini kepodang Jawa asalnya sebenarnya dari Sumatera, cuman yang ngirim aja orang Jawa. Oh, jadi yang datengin orang gitu Jawa, ya? Mas. Orang Jawa dilempar ke Jakarta. Itu yang banyak belum diketahui ya. Aslinya itu dari Sumatera. Harganya? Harganya 180.000. 18 aja ya. Iya. Oke, Mas Sigit. Oke. Di situ juga ada ya. Oke, Mas Sigit. Oke. Berikutnya kita akan review namanya burung. Kacer. Kacer burung sejuta umat, iya, ya. Sejuta umat. Nih burung kacer teman-teman nih. Ini kacer yang kelamin. Betina, Mas. Oh, ini kelamin betina. Betina, ya? Kalau saya bicara apa adanya, Mas. Barangkali kan ada yang butuh ya betina ya. Mana lagi? Nah, ini, Mas. Ini betina udah ngepur belum? Ini betina udah semi lah, Mas. Semi pur. Oh, masih campur ulat ya? Campur ulat. Berapa ini betina, Mas Sigit? 150. 15 aja ya. Total maupun yang dewasa 150. Murah ya? Kacer dewasa jadi. Nah, di sini juga ada yang namanya burung kacer yang nota. Gacoran lah. Gacoran ya. Ini udah bunyi berarti. Udah ya? Bunyi racin banget itu, Mas. Ini kacer gacoran ini berapa harganya? Harganya kena murah aja, Mas. Tak kasih harga cukup 450. Oh, malah seharga bahan ya. Harga bahan. Padahal ini gacor. Paginya ya deker banget. Kakinya segini. Iya, segini kakinya. 4,5. Ya, maksudnya udah medang kakinya, Mas. Maksudnya benar itu benar 4,5 ya? Benar 4,5 karena burung hasil tukeran, deh, Mas. Oh, jadi burung. Kalau burung hasil tukeran jualnya murah. Kecuali kalau datang sendiri dari kampung itu ya harganya tinggi. Mending beli ini daripada yang bahan. Iya. Ya? Ini ada namanya burung cucu jenggot Medan. Medan ya ini yang nota? Gacoran, Mas. Jenggot Medan nota gacoran. Iya. Berapa harganya, Mas? Harganya kena 350.000. Harganya 350.000 saja ya. Oke, Mas Sigit. Iya. Jadi hari ini kita akan review namanya burung carowo. Carowo, Mas. Ini carowo yang gacoran. Gacoran. Iya. Tangkaran ya? Tangkaran pastinya, Mas. Jadi ini carowo tangkaran teman-teman nih. Iya, tangkaran. Dia sudah gacor. Sudah gacor. Masalah kelamin gimana urusnya? Oh, kalau masalah kelamin enggak usah takut, Mas. Oh, enggak usah. Iya, soalnya ini carowo yang di kios saya udah dites DNA. Oh, jadi enggak asal sebut. Enggak asal sebut. Mana DNA? Ini DNA-nya, Mas. Ini yang male itu jantan dan ini yang female itu betina. Female yang mana female? Female ini betina. Maksudnya yang mana burung? Burungnya ini blorok, Mas. Itu nah itu punggungnya itu blorok itu. Oh, ini yang betinanya. Iya. Ada blorok itu. Ada bloroknya, Mas. Itu nah. Berapa nih jantan? Oh, iya tuh blorok di dekat leher. Iya, dekat leher, Mas. Berapa ini harganya nih? Itu jantan harganya betina. Jantan betina sepasang 15 juta. Sepasang 15 juta. Iya, ya? Kalau ambil satu 7.500. 7,5. Iya. Betul ya. Ya mati udah real ada DNA-nya ya. Real ada DNA-nya. Nah, ini ada yang namanya burung cucak ranting ya. Iya, Mas. Cucak ranting kelamin apa? Jantan, Mas. Kelamin jantan ya. Berapa harganya? Harganya kena murah aja, Mas. Cukup tak kasih harga 140. Harganya 140.000 ya. Oke. Berikutnya, Mas Sigit, kita akan review burung yang paling ditunggu-tunggu. Ditunggu ya. Iya. Ini masih jadi best seller ya karena harganya murah ya. Harganya murah, peminatnya banyak. Yaitu burung murai batu. Murai batu. Ini murai batu tangkaran apa hutan? Hasil tangkaran, Mas. Jadi ini tangkaran ya. Iya. Gembung atau non gembung? Garansi non gembung. Garansi non gembung. Iya. Kita mulai dari yang kelamin betina. Betina. Iya. Ini yang betina teman-teman ya. Ini betinanya betina siapa? Betina siapa lah, Mas? Betina siapan ya. Jadi udah siap di kawinin. Kawinin, Mas. Siap berumah tangga nih. Siap berumah tangga ini. Berapa ini harganya? Harganya kena murah saja, Mas. Cukup normalnya dulu. Normalnya 450. Ada yang 3,5. Di sini cukup 300. Oh, murah meriah ya. Murah meriah. Terus yang nota apa itu, Mas Sigit? Trotolan. Nota trotolan ada ini, nota trotolan ini. Nah, ini yang masih muda banget, Mas ya. Apa notanya di sini? Terdeteksi ini, prediksi aja, Mas. Ini duanya. Nota prediksi yang non gembung ya. Garansi non gembung. Banyak banget teman-teman. Banyak banget, Mas. Ini sampai bawah, ini sampai ini, Mas. Ambiar ya. Ambiar. Ini normalnya berapa, Mas? Normalnya kena 2,5, ada jual 300, 3,5. Oh, sampai bawah sini. 300, 3,5 ya. Akhir tahun ini berapa? Akhir tahun 210, Mas. Oke, jadi harganya cukup 210. 210 ribu aja. Ribu saja per ekor ya. Per ekornya. Kalau ngambil 2 ekor berarti 400. 2 ekor 420. Iya. 400 ribuan ya. 400 ribuan aja. Seperti 42 ya. 42. Terus yang trotol jantan ini mana? Ada, Mas. Ini, Mas. Ada trotol jantan ya. Iya.
Ini throttle jantan yang ring APBN BNR, Mas. Double ring APBN kali BNR ya. BNR ya. Bisa kali di unboxing. Bisa lah, Mas. Unboxing, Mas. Oke. Penasaran ini. Dibikin penasaran nih. Sama APBN BNR yang kayak gini, yang ready di sini. Ini ya? Iya, Mas. Mata kanan kiri? Mata kanan kiri aman. Bagus, perut gimana? Wah, bagus, gemuk, Mas. Satu lagi. Oh, tanpa tulang ya. Kaki-kaki komplit. Komplit, Mas. Ini tahu jantannya dari mana? Sudah keluar metaliknya, Mas. Mana, Mas? Nah, Sigit. Ini, Mas. Ditunjukkan, Mas Sigit. Tadi ketumpul. Iya. Ini ya. Iya. Jadi ini sudah keluar metalik. Metalik. Berapa harganya? Harganya tak kasih harga 900 normalnya. 900 sekarang 8,5 aja. Oh, double ring loh. Double ring, double sertifikat. APBN BNR 8,5. APBN BNR 8,5 aja. Wah, mengerikan nih. Musim hujan makin murah ya. Makin ngawur-ngawuran jualnya, Mas. Oke. Okay. Iya. Lanjut, Mas Sigit. Iya. Yang gacoran mana? Oh, more avatar dulu, Mas. Hah? Apa avatar? Emang ada avatar? Yang palanya putih? Iya, Mas. Oh, ternyata ada burung murai avatar ini? Iya, ada, Mas. Sus. Ini kalau orang nggak tahu dibilang blorok ini ya? Blorok, Mas. Oh, murai haji, Mas. Murai haji ya? Murai haji. Oh, dari Mekah ini? Iya, dari Mekah ini. Nggak mau kalah sama bapak-bapak, ibu-ibu ini, Mas. Berapa ini murai avatar? Avatar tak kasih harga 900 ribu aja. Bahan apa udah bunyi? Bunyi rajin, Mas. Oh, sudah rajin bunyi 900 ribu aja ya? Iya, nggak usah 1 juta. Kemarin 1 juta, sekarang 900. Turun ya? Iya, turun. Terus yang medan gacorannya medan mana? Medan gacoran banyak, ini tinggal pilih, Mas. Bebas pilih panjang ekor, Mas. Yang ekor di atas ini ekor 19. Ekor 19, ekor 21, ekor 22. Wih. Jadi ini yang di depan kita ekor 19. Real enggak nanti? Oh, real, Mas. Bisa bawa penggaris, Mas, ke sininya, Mas. Oh. Iya, bisa bawa penggaris, Mas. Enggak usah, taruh atas aja enggak apa-apa. Ini, Mas, ya. Ekor 19 segini ya. Real ya? Real. Jadi nanti bisa diukur ulang ya. Bisa diukur ulang. Ini ekor 19, sampingnya itu ekor 20. Ekor 21. Satu, teman-teman yang ragu bisa diukur ulang nanti. Iya, bisa bawa ke penggaris ke sininya, Mas. Mana burungnya enggak ada? Oh, di sana aja nih. Oh, iya aja. Ini aja nih. Oh iya. Ini ekor 21 ya. 21 real, Mas ya. Jadi teman-teman bisa diukur ulang lagi nanti. Iya, bisa diukur ulang lagi, Mas. Berapa ini ekor 21, Mas Sigit? Ekor 21 18, Mas. 1.800. 1,8. Iya, kalau ekor 19 harganya 1,6. 1,6 ya. Iya. Ekor 22 ada enggak? Ekor 22-nya lagi. Oh, ada satu, Mas. Ini, Mas, ekor 22-nya. Oh, ini Mas. Ekor 22 ya. cm ya. Iya, bisa diukur ulang, Mas ya. Jadi ini ekor 22 cm. Ini usia campur ya. Usia campur, Mas, masih muda, Mas. Baru burung bari trotolan kok. Berapa ini harganya nih? Harganya tak kasih 2 juta. 2 juta aja ekor 22 ya. Iya. Terus juga ada yang MH non gembung. MH non gembung. Iya. Ore MH gacoran. Ore MH gacoran. Oh, pasti tukar tambah ya? Tukar tambah bener, Mas. Kenapa ditukar sama orangnya nih? Enggak tahu, Mas. Orangnya bosan ditukar ya, kita boleh-boleh aja, Mas. Tapi sehat kan? Oh, sehat jamin sehat, Mas. Nominal. Berapa nih? MH non gembung. Harganya MH non gembung 1.200 aja. 1,2 ya? Iya. Terus yang pas soal gacoran yang harga murah mana? Ada, Mas, ini, Mas. Ekor-ekor standar, Mas. Nah, ini paling ekor 15. Berapa? 15. Ini ekor 15. Ekor 16, 15, Mas. 16, 15. Terus ekor 18-nya mana? Ekor 18-nya ada sih, Mas, di atas sih, Mas, ini. Oh, di atas. Nah, ini juga ada, Mas, ini, Mas. Oke, sip. Iya. Jadi ini ekor 15, 16. Nah, itu yang ekor? Ekor 16 lah, kita 16. Oh, ini 16 atau 18? 18 lah, 18. 18 ya. Jadi nggak jelas kalau di atas, nah diturunin aja nih. 18 masih real ya? Oh, real ya, panjang ya? Real, panjang. Ini 18 real nih teman-teman. Tuh. Nanti bisa diukur ulang lah ya? Bisa diukur ulang berapa lah, Mas. Nih? Ekor harganya 15, 16 dan ekor 18? 15, 16, 1,4, Mas. 1,4, ekor 16? Ekor 16, 1,5. 16 sampai 18, 1,5. Jadi ekor 14, 15, 1,4. 1,4. Kalau 16 sampai 18 1,5. Lebih murah ya? Iya. Oke. Ini burung anis apa, Mas? Ini anis kembang, Mas. Ini anis kembang. Iya, kan? Tapi reject, Mas. Oh, kenapa reject? Oh, itu kakinya itu, Mas, yang satu. Mana? Oh, jarinya hilang. Iya. Oh, jadi kalau burung kan reject harusnya kan 3 sih, Mas. Di sini beda harganya ya? Beda. Sini masih gitu, di sini masih gitu.
Berapa yang sehat dan reject? Kalau yang sehat itu harganya 275, Mas. 275 yang sehat, berhubung, rejectnya? Berhubung itu jarinya nggak ada satu. Oh, no. Harganya 150. 150 ribu aja ya. Yeah. Terus anis merah atau anis macan? Anis merah ada, anis macan ada. Mana? Nih. Udah bunyi. Oh, ini anis merahnya ya. Berapa anis merahnya harganya? Anis macan. Sudah bunyi belum ngeplong 800 ribu ya. Nah, ini yang namanya burung anis. Anis macan. Macan. Tapi ya. Udah rajin bunyi nih, Mas. Ini udah rajin bunyi. Ya, burung hasil itu loh, Mas. Hasil tukar-tukaran dari orang. Hasil tambah. Iya, bekas apa? Bekas rawatan lama, Mas. Oh, berapa ini? Harganya 2,5 aja, Mas. Harganya 200. Burung makan burung total, Mas. Ya. Burung topsong. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.